Hari ini kita akan buat penerangan sikit pasal assessment kamu. Okay, so. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, untuk kelas tutorial hari ini, Mary nak tanya pada mulanya, kamu semua dah belajar sampai chapter berapa eh semua? Dah belajar sampai chapter berapa? Baru je habis law. Oh, baru je habis law. Okay. Okay, so nampak tak apa yang Madam paparkan ni semua? Nampak? Okay, alright. Okay, untuk hari ini punya task, tak ada lah task Madam just nak bagi kamu semua orang kata ni lah, a brief lah tentang apa yang kamu akan buat untuk semester ni, okay, untuk dapat skor lah. Untuk dapat markah untuk PAD 120 seperti mana yang kita tahu selepas week ke-7, so sekarang kita week ke-7 kan, kamu semua dah kena bersedialah untuk tidak lagi honeymoon sebab kita sekarang ni dah dalam fasa apa orang kata nak kejar assessment, nak kejar markah. Mereka percaya 2A budak yang baik-baik kan akan buat semua assessment, tidak ada banyak masalah. Cuma mereka nak minta maaf sangat-sangat sebab ada beberapa assessment yang mereka macam tukar last minute. Okay, minta maaf eh, sebab bila mereka tengok semula, mereka fikir semula, so banyak requirement campus dan fakulti yang kita kena ikut lah, kita kena support lah. Contohnya tak lama lagi DPAC sendiri sebagai tulang belakang, dia akan ni lah, dia akan menganjurkan AMSAE. Okay, ni pun memang setiap sem sepatutnya memang kita buat, tapi sem dua sem dah kita tak buat kerana ODL ni, kerana pandemik ni. Biasa kita buat secara fizikal, jadi madam pun commit lah untuk subjek madam PAD 120 untuk kita masukkan, kita masuk sebagai salah satu event lah dalam AMSAE. Kita nak support event ya, event SAE, AMSAE itu sendiri. So nanti Meda akan perincikan apa dia. Meda masih lagi menunggu daripada presiden dan timbalan presiden di PAC. Okay, PAD 120 memang menjadi salah satu ni lah partisipan lah. So Meda perlukan kamu lah, tapi jangan risau. Meda tetap akan beri markah untuk setiap effort yang kamu buat sebab Meda tak naklah semua benda tu jadi orang kata sia. Okay, so kita nak rewind balik ataupun kita nak melihat semula lah, review balik tentang apakah assessment yang kamu perlu buat untuk melengkapkan PAD 120 ni lah. Okay, so seperti mana yang Madam dah cakap, alhamdulillah lah ramai dah juga bertanya Aris ni apa semua pasal e-books lah. Madam rasa mesti kamu semua dah baca guidelines e-book ni. Okay, so kita mulakan assessment PAD 120. Instead of kita review artikel, Madam nak kamu review buku yang berkaitan dengan sains politik ataupun political science lah. Okay, so assessment yang pertama yang Madam nak cakap kat sini adalah political science e-book review, iaitu ini adalah individual task, okay, bukan group. Okay, itu yang kamu kena faham sebab kalau artikel review pun kamu kena buat secara sendiri, bukan secara berkumpulan. Okay, so macam mana caranya? Okay, pelajar-pelajar akan pilih 5 e-book di dalam library online UiTM. Okay, kita kena support sebab library sekarang ni, yelah library tu kamu tahu library secara fizikal, betul tak? Tetapi di musim-musim macam ni, library sudah tidak menerima kunjungan. Jadi kita kena support lah. Library ni bukan sekadar buku fizikal je, tetapi buku secara secara apa orang kata, ada e-book. Dan e-book ni dia bukan setakat ada kat UiTM Kelantan, dia adalah satu UiTM. Jadi kamu boleh meneroka buku-buku tentang sains politik yang ada dalam sistem kita. So that's very good. Okay, so kamu akan tengok buku tu, download. Nanti lepas ni Madam tunjukkan sebab tadi Arif sendiri kata dia macam pening sikit lah. Eh, nampak tak apa yang Madam paparkan ni? Nampak tak kelas?
Nampak Madam. Nampak, alhamdulillah. Okay. So nanti media akan tunjuk. So kamu pun downloadlah 5 buku yang kamu rasa berkait rapat dengan sains politik. Lepas tu kamu review. Review ni maknanya bacalah. Lepas tu kamu buat video tentang review buku tu. Kamu baca guidelines yang Madam hantar kat grup WhatsApp tu. Okay. So maknanya itu guideline yang PTA berikan lah. Okay. Maknanya Perpustakaan Tengku Anis. Okay, PTA tu Perpustakaan Tengku Anis lah. Itu nama library UiTM Kelantan. So, kamu pun review. Kamu buatlah video. Ha, maknanya, okay, for the first book, okay. Cakaplah buku ni adalah pasal apa, it's good to read, why, okay. So, kamu review. Video dia pendek je, okay. So, media akan bagi weightage untuk kerja kamu ni 10%. Banyak tu ya. Then, kita ada deadline kita dah tak lama dah, iaitu week 8, iaitu pada 31 Mei, dia lepas sikit pada week 8. Dan kamu tahu kan, lepas ni kita akan ada cuti lagi 2 minggu, cuti hari keramaian, macam tu lah. So, dia akan dalam hari Isnin tu, kamu dah kena submit dah. Media percaya hari ni, tahu kan cara-cara nak submit dan semua dah tahu kan, boleh baca ya. Dia ada link untuk submit tu, dia ada video semua tu. Nanti kita kena promote lah, like-like lah video-video tu. Alright, boleh. Okay, sebelum kita pergi jauh, media nak tunjuk macam mana cara. Oh, ada budak tengah nak masuk. Kita tak ada dah. Okay, macam mana cara kita nak buat je. Okay, buat je. Type library UiTM. Okay, sebab tu kita kena tahu. Lepas tu, okay, sekarang ni kita nak support library UiTM Kelantan. So, kamu type lah library UiTM. UiTM Kelantan, Perpustakaan Tengku Anis, okay. So UiTM Kelantan Library Home, tekan kat sini. Okay. So, pergi kat Our Collection. Okay. So, bila dah pergi kat Our Collection, kamu pergi kat e-book. Tapi kamu kena ni dulu. Sekejap, nanti dia naik. Okay, nampak e-book. So kamu boleh carilah. Okay, Amenity Science and Policy Studies. Nampak tu, dah ada dah kita punya sebenarnya. Dah buat dah. Ada sesuai untuk fakulti kita. Tapi kalau kamu rasa okay, nak cari yang lain, banyak ya buku buat sains politik, political science. Ni Hossein N. Buku ni e-book. Okay. Okay, biar easy. So, dia akan suruh kamu log in dulu. Okay, so submit. It's incorrect. Okay, biasanya nombor, kalau media nombor pekerja dan nombor ni lah. Okay, kalau kamu ada masalah, kamu boleh chat dengan librarian, dia akan reset kamu punya ni. Okay. Okay. E-books. Okay, political science, kamu kena log in dululah sebab dia tak boleh, dia kalau selain daripada pelajar dengan staff UiTM, tidak bolehlah tengok. Okay, nampak senang je, e-book. So, okay, dia kata macam ni. So, buku ni pasal, tengok, sebenarnya kat atas ni pun dah orang kata dia dah ada dah dia punya ni. So adalah 190 page. Kalau 190 page, okey lah. Semalam Madam tunjuk dekat senior kamu, ada buku tu sampai 660 page. Oh, tak payahlah 660 page. Selok juga kita kan nak nak buat 660 page. Pengsan kan. Okey, so ambillah buku ni. So macam mana Madam kita nak download buku ni? Sekejap. Dia ada cara dia. Okey. Sekejap, dia ada link dia. Ya Allah. Madam berpening. Biar easy access email print. Kenapa Madam tak sign in lagi? Okay, stand e-book ni kita kalau download, dia kena download macam satu-satu-satu subsection dia. Okay, kamu tengoklah table of content dia, apa dia. Kalau mula nak tengok kan. Okay, download. Okay, so kita boleh simpan. Kena rajin lah sikit. Alah, ini cover dia. Okay, title, copyright, contents dia. Ni. And Hossein ni adalah salah satu buku yang orang kata
Memang untuk PAD 120. Nampak tu. Bagus kamu baca ni nampak ni. Chapter 1 dia cakap pasal development of science politics from ancient times to the early. Chapter 2 dia cakap pasal World War. Sebenarnya kan nampak ni. Kamu boleh akses kepada library tanpa pergi ke library. Buku semua ada dalam bentuk macam ni. Dan ianya khas untuk pelajar UiTM. Okay. So, sometimes kita terlupa library punya tu. Ha, nampak tu. Dia cakap pasal monarki. Ah, you also can use this book untuk apa? Untuk assignment kamu. Janganlah duk harap madam punya modul je. Ah, constitutional government. Ada yang buat pasal constitution kan? Ah, so, sedap juga kan kamu cakap macam ni kan? Ah. Chapter 9. So kamu rasa buku ni macam mana? Bacalah, it takes time lah. Buatlah sehari. Sehari, 2 hari ke 3 hari, satu buku. Dannya, okay? Tengok introduction dia. Dia pula jadi seronok nak baca semua-semua ni. Review, buku review, okay? Introduction. English lah kan. Biasalah buku sains politik, English. Political science. Okay, ni introduction ni ada 9 page. Even kalau kamu nak print pun, ianya legal ya, sebab buku ni UiTM dah beli daripada penerbit dia. UiTM beli dia punya soft copy. So, ini hak kita. Jangan kita tak guna. Alright. So, katakan kamu say, ya Allah, bahasa Inggeris. Macam buku bahasa Melayu boleh tak? Ya Allah, boleh eh. Type dia, science politik. Lah, tak ada. Sebenarnya ada ni. Sains politik. Ada, patutnya tak ada buku bahasa Melayu. Kita try lah dulu. So carilah buku political science. Ambil dosen ini. Tak kisahlah buku sama tak sama. Sebab buku-buku ni adalah review tu berbeza. Okay, so buku sains politik ni banyak buku bahasa Inggeris nampaknya. Carilah, janganlah cari yang terlalu padat sangat atau terlalu panjang sangat, ya. Yeah? So, okey tak? Dah faham tak cara-cara untuk dah faham ke kelas cara-cara nak cari tu? Aisyah tu, Aisyah Fatihah tu duduk kat awan tu, faham tak? Ha? Hello, madam. Faham ke tak tu? Arisni, okey tak? Nelly, Syahidah Nurin, Hasya, okey tak? Meda tunjuk cara. Dah try ke belum? Belum. Belum. Alah, katakanlah kalau kamu nak berpakat-pakat sesama kamu lah. Macam, ya Allah, tak ada lah aku nak baca 5 buku. Pakat-pakat je. Lepas tu buat video review sendiri-sendiri. Mau baca satu, mau baca satu, mau baca satu. Lepas tu mau cerita kat aku. Nanti aku review lah. Tapi buat-buatlah carian tu. Boleh? Kita nak support library sebenarnya. Di samping itu nak meningkatkan kemahiran kamu mencari resource dekat library. Sebab madam tak naklah student ni asyik depends pada modul dan pada slide saja. Even kalau subjek-subjek lain pun kamu semua boleh cari bahan dekat library. Boleh? Ha? Boleh tak? Yeah? Okay. Alright. Alhamdulillah. Okay. So itu untuk e-book. Okay, dia tak lama dah 31 Mei. So kita ada lebih kurang 2 minggu lagi. Okay, so media harap kamu boleh buat lah. Okay, yang kedua, media lambatkan sikit midterm test, iaitu pada week ke-10 media akan buat serentak pada hari Jumaat selama 2 jam. Tapi jangan risau, chapter media akan buat very short essay je. Media akan buat 5 soalan, okay, daripada 5 chapter. Wajib jawab semua sebab itulah sebenarnya style dalam PAD 120 pun, okay. Tapi jangan risau, satu soalan tu 5 markah, 5 markah je. So maybe madam tanya yang pertama, what is political science? 5 marks. Yang kedua, what is power? 5 marks. Soalan sama je ke empat-empat group. Madam dah, madam nak standardize kan, okay. So nanti akan dimarking oleh, kalau kelas 2A dengan 2B, madam marking. Kelas 2C, 2D, so Syafiq akan marking, okay. So yang ni akan berlaku pada week ke-10, iaitu selepas kamu lepas cuti-cuti nanti. Okay, so akan berlaku pada week ke-10 dalam pada 8 Jun 2021 lah. Pagi, air Friday. Kalau ada masalah, Meda akan buat guna YouFuture. Okay, kalau kamu rasa ada masalah nak hantar, apa PM pensyarah terlibat cepat-cepat. Kita memahami. Alright, so boleh ke midterm test ni, ada nak tanya ke? Soalan mudah je Meda nak buat. Meda dah plan dah 5 chapter, masuk semua, satu soalan 5 markah, just a very short essay je.
Okey, soalan yang mudah saja nak bagi kamu gambaran macam mana nak buat esei. Alright, so Madam percaya kalau dah tahu, dah ada buku, dah review, so boleh gunakan elaboration dalam buku-buku lain untuk kadang-kadang budak ni meraban guna internet tah mana-mana. So kalau kita ada buku sains politik betul-betul yang kamu guna untuk melengkapkan test kamu, Madam lagi impress, lagi suka. Okay? Alright, boleh tak? Boleh ke kelas? Faham tak midterm test ni dan juga individual task? Ada nak tanya tak? Faham, Madam. Faham, Madam. Mudah je, Madam nak buat soalan mudah je. Kira hadiah lah untuk kamu semua. Okay, wah. Pandai sangat membodek student, ya. Setelah lah membuat suruh buat kerja macam-macam. Okay. Okay, untuk assignment pula, yang ni Madam tengok kamu pun adalah kepeningannya. Cik Aisyah Fatihah nak cari types of separation of power lah. Mereka kata, ya Allah, mari mana ni? Tapi mungkin sebab kamu semua tak belajar lagi. Nanti kalau kamu dah belajar, okay lah. So, banyak kelebihannya bila buat e-book review ni. Kamu boleh masukkan orang kata review isi-isi dalam buku yang kamu dah review tu tadi. Okay. Ke dalam assignment kamu. So caranya assignment kita ni, okay, first kamu akan buat presentation lah. So presentation tu kamu, ini group task. So kena bincang lah dengan kawan-kawan. Lepas tu kamu akan buat video, edit video elok-elok, comel-comel pasal topik kamu tu. Lepas tu letak kat YouTube. Sebab Madam tak nak kita present secara live, takut ada masalah. Ataupun takut. Yelah sometimes macam-macam lah masalahnya. Madam tak nak lah tu berlaku. So pada hari kejadian tu Madam akan paparkan semula dekat YouTube kamu punya apa orang kata video tu. So grup yang terlibat akan lepas habis dia video tu kamu semua, tapi video jangan lama sangat boleh tak? Kadang budak ni 20 minit dia buat video. Allah, janganlah lama sangatnya, less than 10 minutes. Boleh ke? Okay, so less than 10 minutes. Okay, taklah kita pening sangat. Okay, so lepas habis je video tu dipaparkan, kita tengok sama-sama satu kelas. And then lepas tu kita pun buat Q&A session. Kena jawab lah. Okay, siapa yang akan tanya soalan tu, Madam? Madam dan kawan-kawan yang lain boleh tanyalah. Okay, janganlah kerana kita tak present, kita tak tanya pun soalan kat kawan kita. Kita buat tak tahu je. Kenalah tanya. Okay, so sebab pertanyaan dan jawapan tu akan menjadi markah kepada pelajar presenters tu, group tu. Okay, so Madam percaya kamu semua dah bagi kat Madam kot form tu. Ada tak form yang form presentation tu? Ada tak? Ada tak kelas? Kami tak bagi? Ha? Ada Madam. Ada dah kan? Ada You Future kan? Semua dah letak kan nama grup masing-masing. So kamu tengok apa aspek yang Madam tengok tu. Okay, so kamu kena bersedia lah, janganlah pakai baju tak semenggah masa presentation tu dalam video dan di luar. Okay, maknanya pakailah baju elok-elok sikit walaupun duduk rumah. So ini weightage dia sangat banyak. Weightage dia sangat banyak, iaitu sebanyak 15% dan full marks dia 50 markah. Ini akan berlaku pada 12 ke dan 13 Julai. Media expect dalam 27 Jun sampai 8 Julai tu, maknanya bertenanglah lepas midterm test lama tu, kita belajar, kita buat tutorial apa semua. So media expect satu kelas ada berapa grup? Dalam 8 grup je kan, betul tak? So 2 minggu kita akan habiskan. So 1 minggu kita akan buat 4 grup, 4 grup. So 2 minggulah kita akan ada presentation ni. Boleh? Boleh tak kelas? Boleh, Madam. Yalah, janganlah Madam nak. Madam, kita dah upload tapi hilang, tapi tak tahu tau. Madam tak nak dengar lah masalah-masalah macam tu eh. Kalau boleh buatlah yang terbaik sebab masa diberi panjang lagi. Tapi Madam percaya 2A bagus ya. Eh? Dah semangat dah buat tu. Okay, so arrange betul-betul siapa yang akan present. Biasanya kita akan present ikut bab lah supaya tak pening sangat ya. Eh? And then lepas kamu present, Madam dah tegur
tegur-tegur, ah, barulah buat report. Ah, janganlah masa present tu lah nak hantar reportnya. Okay, submit dekat YouFuture. Nanti Meda akan bagi, kata link untuk submit assignment. Okay, hantarlah ikut buat format elok-elok. Okay, sebab itu pun adalah 15% daripada total assignment and then 50 markah. Okay, so maybe Madam akan selit-selit sikit markah untuk projek AM SAI kita. Sekejap, Madam tengah nak linkkan dengan DPEC. So, okay, kita masuk-masukkan dalam ni. Seperti mana Madam cakap, apa-apa effort kamu tidak akan terbazir. Semuanya akan diberi markah. So, kamu buatlah report ni pada week ke-14. Week ke-14, kita buat report, hantarlah report ni pada week ke-14 dan Meda akan sedaya upaya mengeluarkan care remark sebelum sebelum final test. So final test kalau Meda tengok kat sini ianya dijangka pada peperiksaan 27 September hingga 1 Oktober. Baik. Itu ke? Peperiksaan penilaian khas intersesi ke? Penilaian peperiksaan akhir. Oh, 22 Julai hingga 12 Ogos. Maafkan, madam. 22 Julai hingga itu intersesi. Okay, sorry. 22 Julai. Okay, 22 Julai. Ah, jangan duduk di mana-mana lah. Ini adalah musim final test 22 Julai hingga 12 Ogos. Okay. Bukan Oktober. Sebab kamu memang agak lama bercuti 12 Ogos. So kita biasanya final test akan ada sampai 3 minggu. So soalan tak susah sangat, tapi kadang-kadang madam pening tengok soalan yang dibuat oleh ni. Okey, tak apa, tapi madam akan tolonglah kamu semua insya-Allah At least kadang-kadang kalau tak faham madam akan terangkan, sebab kadang-kadang soalan ODL ni dia agak kebat, kesian juga kat pelajar. Okay, madam kena baiki semula sebab itu salah. Alright, yang ni yang betul sebenarnya. Kita dah hantar semula. Alright, so far ada masalah ke nak tanya? So sekarang ni dah faham ke apa kita punya, orang kata, expectation untuk score A? Siapa nak dapat A untuk PAD 1-2, Meda nak tanya? Semua orang nak dapat A kan? So final tak susah pun. Kamu tahu tak final soalan dia tiga soalan je, pendek-pendek 65 markah, tak sampai 100 pun. So masa yang diberikan pun 2 jam je. So sekarang ni kamu lebih banyak kepada carry mark lah sebenarnya. Carry mark 50%, final 50%. So Meda percaya kamu semua boleh dapat A. Boleh ke? InsyaAllah boleh. Baru 10:30. Okay, untuk you future, sekejap Meda nak tengok kejap kamu punya. Sebelum raya itu kita ada buat apa kelas? Sebelum raya hari itu kita ada buat apa? Draft your chapter 4 tutorial Kita buat quiz je. Kita buat quiz je. Bagus ha, quiz regarding law. Bagus lah kamu semua ni. Tengok ramai je reply. Asal sampai 31 orang ni. Oh yang ni. Okey tak? Boleh faham tak soalannya? Kan kita dah bincang ni? Dah. So itulah sebab kamu semua agak ke belakang sikit kan. Takpelah, minggu ni Madam takkan beri kerja apa-apa dah. Sebabnya Madam nak terus kamu buat review buku. Boleh? Sebab kita masa dah tak panjang ni. Boleh ke? Alright, so Madam tinggalkan kelas, lepas ni kamu pergi ke library secara online, boleh? Boleh ke? Boleh, Madam. Kita orang tak sabar nak pergi library ni, Madam. Nak Aisyah Fatihah. Okay, bolehlah. Assignment tu boleh buat, tapi buat dulu e-book review, boleh? Boleh ke? Cari dekat library UITM kita.
Okey semua, Madam harapkan semua dapat buat dengan terbaiklah. Jangan hantar lebih dari 31 Mei. Kalau lebih dari 31 Mei, lainlah dah tak valid dah. Okey boleh semua? InsyaAllah, Madam. Okay. Sudahlah semua, dah setengah jam itu. Pergi library lepas ni. Okey semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.